Saudara Lun, Aceh tak henti memendarkan pesona alam yang menggoda pelancong untuk datang. Destinasi wisata Pantai Lome adalah salah satunya. Tersembunyi di balik Bukit Lamreh, sabana yang memeluk desa yang mengambil nama yang sama yang berlokasi di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, pantai yang juga dikenal dengan nama Pasir Putih ini menawarkan eksotisme pantai khas negeri maritim. Pantai Pasir Putih atau Lome kini mulai bersolek. Keberadaan jembatan akan mengantarkan pengunjung berkeliling pepohonan bakau yang memagari bibir pantai. Jembatan kayu dalam bentuk lingkaran tersebut menjadi daya tarik baru di tempat ini. Jika akhir pekan tiba, pengunjung tumpah kemari. Seperti pemandangan yang terlihat saat Serambi TV menyambangi Pantai Lome Aceh Besar pada Minggu 17 Februari. Selain bersantai di pondok, jembatan menjadi spot baru yang wajib Anda singgahi. Jembatan yang terlindung dengan pohon bakau mengembuskan kesejukan. Sementara air laut sejernih cermin yang menggenangi sisi bawahnya menyegarkan mata memandang. Ya, tempat ini banyak diburu kaula muda karena menawarkan spot foto yang instagenik. Selain dijejali oleh kaum muda, keindahan Pantai Pasir Putih juga banyak dijadikan lokasi foto prewedding. Apapun alasannya, keindahan yang disuguhkan akan membuat lelah perjalanan terbayar lunas. Dari Janto Aceh Besar, Nurul Hayati, Serambi on TV.